dan penutupan itu. Salam Mabrut, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Megjo, race komentator di Adventure Offroad. Baik itu untuk Kimi maupun juga IUF. Oh iya, saya juga ingin mengucapkan ini minal aidin wal faizin, ya, maaf lahir batin. Satu lagi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tokoh otomotif kita, Haji Samsir Alam, telah berpulang ke rahmatullah. Marilah kita bersama-sama dengan ikhlas dan tulus melepas kepergian, kepulangan Haji Samsir Alam, founder dari IOF dan juga tokoh otomotif Adventure Offroad Indonesia yang telah berpulang. Kita iringi dengan doa dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal ibadah dan mengampuni kesalahan maupun doa dan memberikan tempat yang terbaik di sini. Baik. Nah, sekarang saya Megjo gabung dengan tim-tim yang ada di Ikatan Motor Indonesia, IMI NTB, ya, tentunya juga selamat datang di Mandalika. Kita tahu Mandalika adalah zona yang sekarang ini menjadi zona yang beberapa waktu yang lalu bulan Maret menjadi trading internasional dunia otomotif, semua tertumpah curahkan di sini, sirkuit Mandalika. Nah, sekarang ini adalah putaran kedua 2022, adalah kejuaraan nasional Adventure Offroad non-win dan juga tim. Nah, waktu itu di Pali itu adalah sekitar bulan Maret, ya, kalau tidak salah ingat saya di sana. Nah, di sini adalah putaran yang kedua. Kalau di sana dulu lebih dari 70 starter, di sini starting list baru mencapai akan menginjak pada angka 60 sampai dengan hari pertama untuk scrutinering. Mudah-mudahan juga bertambah. Nah, tetap itu adalah merupakan salah satu kebahagiaan bagi tuan rumah NTB, di mana ketua IMI NTB Dr. Jack lalu Herman Mahaputra tentunya berharap bahwa kita ini akan mensukseskan semua. Karena ingat bahwa di sisi pantai Tanjung Aan Mandalika ini adalah pernah juga digunakan dua kali kejuaraan daerah untuk IMI NTB. Jadi kalau sekarang ini di kelas G4 mungkin juga sangat banyak, lebih dari 22. Kemudian G3-nya juga lebih dari 18. Cuma di under dan juga kelas kelompok G1 ini nampaknya masih belum bergairah. Mudah-mudahan ini juga tidak menandakan bahwa ini surut gairahnya. Tetap yang penting adalah kualitas lombanya. Dan perlu kita ingat bahwa untuk seri kedua ini harus lebih baik dari seri yang pertama di Pali. Kita jangan pantang menyerah dan nyali tetap tinggi. Oke, salam offroad, go! Hayu offroad, hayu offroad, hayu offroad! Jangan dibikin kendaraan Anda disimpan di garasi dan karatan. Gaspol! Oke. Kesan-kesan untuk
trek. Kesan-kesan weh. Kesan-kesan untuk trek ini yang mau diawali. Iya. Ahin main di kelas apa nih Ahin? Aku di under. Oh, di under G2 ya? Di G2. Iya, pesertanya berkurang sih sebenarnya. Heeh. Mas ML enggak datang. Enggak datang. Aduh, sayang. Bos ML kacau nih. Ini tanah lihat. Tanah konturnya gravel ya, bekas sawah. Kering enggak hujan. Kering. Jadi belah-belah di keras. Suspensi harus benar-benar main. Sama torsi juga power harus benar-benar oke. Harapan dari Kejurnas. Harapan putaran 2 ini gimana? Yang mudah-mudahan membawa hasil yang baik lah, bagus buat Jawa Barat, buat kemajuan juga offroad di Indonesia, merada berat Indonesia. Ya paling untuk main harus tetap fokus, tetap safety, jangan sampai hilang kendali, tetap gaspol. Salam offroad, hayo offroad. Jangan diam aja di rumah. Bos ML, ayo offroad. Punya mobil offroad yang dipakai. Iya, Bang Obroy. Bang Fred. Go. Salam Bang Fred. Go. Salam Bang Fred. Go. Tepuk tangan untuk IMI MTB. Dokter Jet. Dokter Lalu Herman Mahaputra. Ya. Ini kehormatan dan surprise bagi NTB khususnya juga IMI NTB. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ingin menghinakan cipta buat ayah kita, saudara kita, almarhum Samsir Alam, ya, yang baru kemarin meninggalkan kita semuanya. Beliau sangat berjasa untuk offroader Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Saksikan siapa gerakan yang akan mampu. Ya,
dari pulang menang, lagi-lagi sudah pulang karena dari pulang menang di Jakarta yang didampingi oleh para manajer-manajernya, para owner. Selamat datang, assalamualaikum Besemetong. Assalamualaikum Besemetong. Rego ku 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 ku. Ya, kita akan lihat dulu bagaimana kegerangan suasana hati dari para pembalap-pembalap di sini, dan juga merupakan salah satu pertarungan ya. Apa Oye, bagaimana Apa Oye? Itu dikasih support dari ketua IMI NTB Apa Oye. Apa Oyut yang akan segera oke tampil di sini kita. Apa Oyut terima kasih Apa Oyut, mudah-mudahan perjalanannya lancar. Oh,
sekarang kita akan melihat lagi. Disitulah gerangan bro. Oke, aduh bapak. Mengalami goncangan yang luar biasa tadi adalah Bio Aswar, tetapi karena memang dililit dengan safety goal 6 titik sehingga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak apa-apa. Meskipun ada sini terkejut karena tadi ada tikungan di bawah pohon rimbun, di sana pohon rimbun. Sekali lagi kita dalam suasana tokoh nasional untuk Indonesia Samsir Alam. Hotelnya milik dari off-roader Indonesia. Ini juara tahun 2011 adalah BTC O2. Ya. Tapi tahu dah lah. Klik. Satu lagi namanya di pertaruhannya yang dilakukan oleh para off-roader yang tertahan. Rescue kerja. Omi Tanaka terkuling. Wah, kui. Adalah dunia kontraktor. Kui. Notaris. Ya, Iwan. Bang Iwan. Wah, notaris Bang Iwan. Kui. Ya. Kita lihat lagi sementara bagaimana gerakan pada Rida Juwangkara yang juga sosok dari pulang menang orang Taluran Yogyakarta. Nah itulah dia. Okay. Anto Dilata Raksa. Namanya juga berkuasa luar biasa sekali tadi bro. Cenak Cepu Permana go. Oke. Kui kai Hidri Waha. Oke. Kui Kelvin Waha yang juga merupakan sosok anak muda putra dari Krishna Didik. Iya. Ini dia, Kelvin Wiwaha. Mana Mas Kelvin? Tadi di mana mobilnya? CP Joko Permana juga sudah menikmati pertarungan. CP Joko Permana. Berman. Yang didampingi manajer. Sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana gerakan. Apakah juga akan sampai pada garis finish. Surat pembalap. Kepala dusun Pak Saidin sudah bilang, ada Batura, hati-hati Batura, ini ada tower saya. Agak maju duduk. Oke. Kuk. Ya, bawa kanan Pak Bahurin. Oke, bawa kanan Pak Bahurin. Oke. Selamat minum kopi Pak Bahurin. Oke. Masih ingat cucunya atau Pak Bahurin? Oke. Kui. Yo, kita mainkan kembali. Ya, Ruan Sabu.
Thank you.
Oh,
Putra Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor 2 dari Hotel Pulang Menang Kaliurang Daerah Istimewa.
Joko Permana di peringkat juara nasional 2019 sampai sekarang. Peringkat ketiga kejuaraan nasional putaran kedua. Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikmalaya nomor 999 Wani Gatman oleh dikerjakan dengan Erlin dengan pengaruh bagaimana dengan apa namanya produser untuk kandungan untuk ada suara yang kurang. Berisik dari saja. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ke dalam? Gugup. Nah itulah gerawan terbaru. Masih berapa? Vulcano Bandung untuk menghabisi. Luar biasa tadi tikungan terakhir yang akan dilakukan oleh ini. Pawang hujan Mandalika. Pawang hujan. Yuk, Rara mau kemana, Rara? Dan satu lagi, Bung Bung.